Menjelang pernikahan Rizky Billar, Devina Kirana ternyata masih saja dinyinyirin oleh netizen ya, karena kedekatannya dalam peran, hanya dalam peran loh, yang memang dimainkannya dalam sinetron bersama Rizky Billar. Kemudian ada lagi kisah cinta Cita Citata dan Indra Bruggman. Duh, ini yang udah kita tunggu-tunggu ya. Ternyata seperti apa? Lihat yuk. Aja. Namanya kan orang ada yang suka, ada yang enggak. Jadi mau gak mau kita terima aja kegiatan mereka. Awal-awal tuh sempat kepikiran, tapi sekarang sih karena aku juga ya Billar juga udah maksudnya klarifikasi kayak, maaf ya udah saya sorry, maksudnya gak apa-apa sih. Ya, awalnya udah banyak masukan juga dari teman-teman semuanya. Kita kan cuma profesional kerja aja, gak lebih kan. Mereka kan mungkin kebawa kali ya suasananya. Jadi mungkin emosi kali ya. Bukan lebih yang orang yang bikin sampai dalam gitu ya. Oh, banyak banget yang DM aku yang kasar banget, yang sampai gitu ya gak bisa, aku udah capek banget baca. Cuman kan sekarang aku udah ditutup mata, tutup telinga. Terus udah gitu kalau ada DM aku udah gak pernah bacain lagi, udah kayak cuek aja. Emang mungkin mereka kesel kali ya, mungkin seperti itu. Aku sih ngikutin aja apa yang ditulis sama penulis, apa harus adegan apa. Karena kan kita di sini sistemnya cuma profesional kerja, abis itu nggak ada apa-apa lagi, dan emang cuma sebatas temen, nggak aneh-aneh gitu aja sih, jadi nggak ada gangguan. Update AA ya. Yeah. Aku sama AA jarang berhubungan. Sudah bukan lost contact enggak, tapi hampir tidak pernah chatting karena sesibuk-sibuknya kita sibuk. Oh ya udah, berarti kan namanya hubungan harus two ways ya. Gitu. Jadi kalau aku sibuk, dia sibuk, ya udah enggak dapat gitu, enggak ketemu gitu. Jadi ya udah, enggak selesai juga. Bukan selesai, orang mulai juga belum. Menemukan ketidakcocokan kan? Hah? Mungkin tidak menemukan ketidakcocokan, bisa jadi. Tapi nggak jadi suatu rumah ketasik. Kalau suatu rumah ketasik mah mama juga orang Tasik, jadi bisa. Ya, bagi saya dan juga mungkin di antara Anda yang berharap Cita bakal jadian ya dan bakal lanjut sama Indra Bruggman, mungkin kecewa, tapi enggak apa-apa lah ya. Doakan yang terbaik untuk mereka berdua, walaupun memang ketidakcocokan ini mengharuskan mereka berpisah. Dan tentunya ya untuk Devina, semangat dan tetap sabar, namanya juga cuman peran. Kalau netizen baper, artinya perannya berhasil dong. Oke, masih ada lagi cerita lain dari selebriti Indonesia. Jadi jangan kemana-mana.